rebound lagi Pak Bu, yang street lagi, yang KM rendah lagi, yang muda laku lagi, angkat terus. Innova Rebound 2019 V Diesel Matic dan bensin. Nah, nanti Pak Bu pilih mana ya, ada bensin, ada diesel, ada manual, ada Matic. Reboundnya ada beberapa kita ya, ada 5 ya hari ini. Pak Jero ikut nggak, Pak Jero reviewnya? Ya nggak apa, Pak Jero ikut juga Pak Bu. Seperti biasa, mobil-mobil street di Biga mudah dealnya Pak Bu. Jadi ketika Pak Bu lihat videonya, itu sesuai semua. Nyampe sini harga sesuai semua. Jadi nanti sebentar aja sudah dapat mobil yang bagus dan dengan harga yang menarik Pak Bu. Oh iya Pak Bu, tetap nggih di follow TikTok kami, Biga Mobil Kediri dan Biga Mobil Pusat. Di follow, di komen, di share Pak Bu. Nanti tetap setiap minggu kita ada beberapa pemenang, kita undi, kita pilih ya. Pak Bu lihat yang sebelumnya juga udah kita berikan hadiahnya, itu real Pak Bu. Ya cuman sedikit, 300.000 ya untuk uang gembira aja Pak Bu ya, untuk seru-seruan. Yang penting niatnya bagi rezeki. Ya Pak Bu, yang diesel apa yang bensin dulu Pak Ima? Bensin dulu nggak Pak? Oke. Innova Rebound G bensin tahun 2022, baru terpakai berapa bulan mobil ini ya Pak Bu, sudah, ini mobil original ini ya, sudah facelift model baru 2022 bensin, ini asli Kediri, tangan pertama dari baru. Pak Dut, tolong Pak Dut, kapan Pak Dut? Ya ini, ayo Pak Imam, di satu dulu kanan kirinya. Ya Pak Bu, ini mobil original. Nah, sekarang kita lihat. Jangan-jangan tahun muda dijual karena nabrak Pak Bu, ya. Tapi kita akan berikan keterangan yang benar. Yo, warna mesinnya ya. Warna mesin seperti ini. Nah, ini warna mesin kayak gini, Pak Bu. Ini ya. Sesuai semua. Ini nggak terlalu boros ya mobilnya, Pak Bu ya. Dibandingkan dengan Innova-Innova yang lama. Ini, Pak Bu. Semua masih bawaan dari baru, Pak Bu. Kita lihat. Kilometernya masih 12.000. Komplit ya Bu ya, service record Toyota. Nah kayak gini. Ini HP siapa ketinggalan nih Pak Niko? Nah ini ya Pak Bu ya, kaca film 3M juga ada sertifikatnya, asli 3M Pak Bu, nggak cuma stiker aja ya. Jadi adem mobilnya Pak Bu. Suasana mobilnya, bau mobilnya masih seperti baru. Harganya Pak Ima? 324. Semua harga yang ada di Biga nanti masih bisa ada korting Pak Bu, masih kita kurangin ya. 324, mau cash mau kredit harga sama. Kalau mampu beli cash, cash mawon Pak Bu. Kalau mau kredit karena dipakai modal untuk usaha, monggo kita berikan DP dan angsuran yang menarik. Jadi kita nggak fokus atau nggak pengen untuk jenengan kredit, enggak Pak Bu. Makanya kita nggak terlalu ambisi di situ ya. Jadi kita nggak pakai harga jebakan paket kredit khusus ini enggak. Jadi kita mudah aja. Kalau beli cash mampu, alhamdulillah. Kalau nggak kuat, maaf bukan nggak kuat ya, kalau Pak Bu ingin modalnya digunakan dulu atau bagaimana, beli kredit kita akan bantu maksimal. 324. Yang ini Rebound V Diesel Matic, yang tadi manual ya. V Diesel Matic 2019 Pak Bu. Ini ya, asli Madiun ini ya, pindah alamat ya. Nah, nih Pak Bu, nyari yang diesel yang kilometer masih segini nggak gampang Pak Bu. Dan teng-teng ori Pak Bu ya, masih original, ini juga belum bongkar-bongkar Pak Bu. Ini
Wah, indah Pak Imam. Nge-review itu kalau mobil bagus juga seneng loh Pak Bu. Kita jualan itu juga marem. Kita jualan, kita dapat mobil bagus, kemudian kita jual ke jenengan juga kita pede. Karena bagaimanapun juga, ini uang gede Pak Bu. Nanti kembali lagi, batas murah itu tidak ada habisnya. Karena ketika mobil itu bekas laka, hancur begitu, paling-paling modalnya cuma separuh harga. Kemudian rekondisi, kemudian diakal-akal-akal, dijual dengan harga yang cuma selisih 20 juta, itu masih kemahalan Pak Bu. Kalau mau belanja barang nabrak itu murah-murah betul, nggak ada batasnya ya, bahkan bisa di bawah separuh harga juga. Nah, ini 2019 diesel V-Matic. Ini Pak Bu ya, kilometer masih 50.000. Lah mobil yang bekas laka, yang parah-parah begitu Pak Bu, cumplai banyak itu ya. Coba Pak Bu lihat data lalu lintas setiap bulan di kota masing-masing itu berapa ratus mobil laka Pak Bu ya. Lah itu kan nggak mungkin mobil dibuang, mobilnya pasti juga di rekondisi, kemudian di akal-akal-akal-akal dijual. Lah begitu Pak Bu ya. Ya itu ada pangsanya sendiri. Rekornya Pak Bu, yeah. Jadi memang di kelas bekas harga itu bisa berbeda. Kalau harganya murah dan kondisi bagus, ya dipercepat Pak Bu ya, digas. Kebiganya digas, Pak Bu bisa lihat. Stok kami anget terus, baru terus ya, karena harga Pak Bu bisa cek kok berapa sih pasarnya dan bagaimana kondisinya. Tolong sekalian ini kapnya, Pak Bagus. Ya sekalian ya. Jadi mudah deal karena kita juga mudah aja Pak Bu, harga kita sebelum kita iklan, kita pasti pengen tahu berapa nih yang lainnya, kelebihan atau kekurangan kami di unitnya apa, ya kita sesuaikan biar cepat laku. Wah, indah Pak Bu, ye. Tulang-tulangan nol. Harganya berapa, Ima? 393. Cash kredit sama harganya. Ini ada barcode ya? Ada. Kalau isi deck, ya seneng mobilnya. Kalau mau solar, sudah kami sediakan barcode-nya Pak Bu. Monggo. Kalau mau ribbon ya, kita ada G bensin Matic juga, diesel ada, kemudian apalagi ya. Yang ini 2018 juga kami punya V Matic diesel 2018, warna putih sama, barang begini juga. Kalau mau Pajero, ya ini 2022. Ini Pak Ima, Dakar. Pajero Sport Dakar harga baru 600 sekian. 638-an ya, 640 lah sekitar itu harga barunya. Kami jual hanya 557. Tangan pertama dari baru, pajak semua panjang di Biga ya. Nggak ada pajak mati. Nih. Ban semua masih bawaan dari baru, record service di Mitsubishi. Kilometernya masih 24.000. Ini ya, rekodnya jelas semua Pak Bu. Nah, kayak gini. Ada sunroof. Kapnya sekalian kapnya sekalian. Mobil bagus-bagus begini, kapnya? Kita nyarinya juga usaha Pak Bu ya. Kita dari rumah ke rumah, dari pemilik pribadi Pak Bu. Nah, ini tidak kita poles ya, biar jangan tahu bahwa suasana dan unsur barunya masih banget. Nah, itu. Sudah ya. 557. Ini Pak Bu, kalau mau info lama, kita yang bensin, yang diesel juga punya. Pajero yang lama, 12-14, kita juga punya. Stok Biga anget-anget, berganti terus, Pak Bu. Dan mobilnya kondisinya gini, di kelas bekas insya Allah kita masuk Pak Bu ya. Jadi monggo Pak Bu, gampang dilajah. Yang mau kredit seluruh Indonesia kita bantu. Kemudian yang mau beli online juga video call akan lebih detail ke apa namanya, kita videokan juga untuk kelengkapan surat BKB, SNK dan lain-lain. Bismillah Bu, guys. Semoga ini menjadi
jenengan tertarik, kemudian segera bergabung dengan pelanggan Biga Mobil, Pak Bu. Sekian, Pak Bu. Untuk balik nama, pajak perpanjangan, balik nama, bisa kita bantu, Pak Bu, ke daerah manapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.